Mantan suami Dewi Persik, Angga Wijaya akhirnya melepas status dudanya. Angga Wijaya menikahi seorang wanita bernama Ana. Angga Wijaya dan Ana melangsungkan pernikahan pada Jumat, 23 Juni 2023. Kabar bahagia ini disampaikan langsung oleh Angga Wijaya. Proses pernikahan yang mengusung adat Sunda dengan nuansa berwarna putih. Alhamdulillah sudah selesai. Prosesnya tadi jam 7, ungkap Angga Wijaya. Adapun mahar yang diberikan oleh Angga Wijaya kepada sang istri berupa uang dolar dan seperangkat alat salat. Mas kawinnya ada seperangkat alat salat, ada uang tunai dolar berdasarkan tanggal hari ini, jelasnya. Kendati begitu, tak sedikit yang penasaran dengan sosok istri Angga Wijaya. Lewat hasil wawancara kami pada Selasa, 6 Juni 2023, lalu. Angga Wijaya mengungkapkan sosok istrinya. Adalah Nurul Kamaria atau Ana. Ana merupakan seorang pengusaha yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Angga Wijaya juga mengatakan calon istrinya merupakan sosok perempuan yang cantik sudah mempunyai beberapa bisnis. Terpantau dari akun media sosial Instagramnya, calon istrinya Angga Wijaya yakni Ana mempunyai akun media sosial dengan nama akun Cinta Sweet 92. Angka 92 dalam akun media sosial Instagram seolah menunjukkan tahun kelahiran, dan diduga usianya Ana 31 tahun. Seperti diketahui, Angga Wijaya mantan suami Dewi Persik resmi bercerai pada 1 Agustus 2022 lalu. Kepada para awak media, Angga Wijaya dan Nurul Kamaria mengungkapkan kebahagiaannya telah resmi menjadi suami istri. Meski awalnya gugup, Angga Wijaya mengaku lega karena proses ijab kabul berjalan lancar. Alhamdulillah tidak ada kesalahan, semua berjalan lancar sesuai harapan, kata Angga Wijaya. Pada kesempatan yang sama, Angga Wijaya mengharapkan doa untuk keberkahan pernikahannya. Semuanya mohon doa semoga pernikahan kita langgeng, sakinah mawadah warohmah. Sehingga diberikan momongan dan bahagia selalu, terima kasih ya, lanjutnya. Di sisi lain, pria asal Lampung ini tak ingin mengulang kegagalan yang sama seperti di masa lalu. Melalui kegagalan kemarin menjadi pelajaran untuk diri sendiri supaya tidak terjadi lagi ke depannya, masa depan. Alhamdulillah semua baik buruknya saya sudah terima, begitu pula dengan istri saya, tandasnya. Diketahui, hubungan Dewi Persik dan Angga Wijaya hingga kini belum sepenuhnya damai setelah bercerai. Angga Wijaya sempat mengalami trauma setelah bercerai dari Dewi Persik. Kendati demikian, Angga Wijaya mengaku ia tak mau berlarut-larut dalam rasa trauma akibat kegagalan rumah tangga dengan pedangdut yang akrab disapa DP itu. Angga Wijaya mengungkapkan alasan dirinya segera menikah lagi setelah bercerai dari Dewi Persik.